Pemirsa, Anda menyaksikan Top Stories Primetime Berita 1 TV, saya Carlos Michael. Presiden Joko Widodo berencana memanggil Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian hari ini terkait perkembangan penyelidikan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. 27 pelaku kasus penipuan online lintas negara yang ditangkap di Bali diterbangkan ke Mabes Polri. Mereka dibawa ke Jakarta untuk menjalani penyidikan lebih lanjut. Kapolda Metro Jaya mengunjungi kediaman Ketua MUI Ma'ruf Amin. Pertemuan ini untuk menjaga silaturahmi. Dialog Primetime Talk hari ini bertajuk Ulama Pengawal Pancasila. Berita 1 News Channel dapat disaksikan lewat live streaming di berita1.tv dan First Media X.